Hai, anda bersama kami di Amas. Tahun lepas, Black Shark telah mengejutkan ramai pengguna dengan menyertakan telefon pintar bersama skrin 90Hz. Tahun ini, faktor lain pula yang mereka hasilkan. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita lihat video pandang pertama Black Shark 3 Pro. Mulakan pandang pertama, tema kali ini agak sedikit berlainan daripada sebelumnya. Bukan hanya Black Shark ingin memfokuskan gaming semata-mata, tetapi lebih kepada keseluruhan kepuasan penggunaan. Binaan peranti masih lagi sama seperti sebelumnya, iaitu aluminium. Rekaan yang agak sedikit pelik bagi kami disebabkan kaca berbentuk seakan lampu dan diamond berwarna hitam memuatkan antena dan kamera utama di bahagian belakang. Namun rasa di tangan masih lagi solid dan selesa, sesuai untuk dipanggil peranti untuk memfokuskan pemuat. Masih terdapat lampu RGB pada logo Black Shark di belakang peranti yang boleh dikawal menerusi aplikasi khas untuknya. Mereka yang gemar setkan warna yang disukai akan menarik minat anda dan tidak perlu risau dengan bateri yang kini semakin besar. Port sambungan, peranti ini masih lagi mengekalkan biji audio di bahagian atas untuk digunakan bersama fon telinga berwayar. Di bahagian kanan, butang kuasa dan switch untuk aktifkan mode gaming ataupun masuk ke dalam Shark Space. Bawah adalah sambungan USB-C untuk tujuan pengecasan. Anda mungkin tertanya-tanya mengenai keratan di bahagian kanan, bukan? Di situ terletaknya butang kawalan bermotor kiri dan kanan apabila anda masuk ke dalam aplikasi permuat dan akan masuk kembali ke dalam peranti apabila menutup aplikasi permuat tersebut. Rekaan seperti ini masih lagi baru dan kami sangat teruja apabila melihatnya di depan mata. Penggunaan secara singkat, ia terasa sangat solid dan tidak bergoyang. Jarak travel tidak banyak dan ianya hanyalah sekadar butang semata-mata. Tidak seperti alat kawalan yang ada pada PlayStation 4, iaitu DualShock 4. Baiklah, seperti yang kami cakapkan tadi, Black Shark 3 Pro mempunyai tapak yang lebih lebar, tinggi dan sebagainya. Dengan itu, mereka dapat memuatkan skrin sebesar 7.1 inci. Ya betul, sekarang ini kita sudah semakin hampir untuk mencapai skrin seakan tablet yang kebiasaannya adalah bersaiz 7.9 inci. Mengekalkan jenis skrin AMOLED pada resolusi Quad HD Plus dan kadar segar semula 90Hz. Mungkin antara anda sudah pun menyoal masih ini sesuaikah skrin 90Hz untuk peranti gaming. Untuk itu, nantikan ulasan kami di masa akan datang. Seperti yang dijangkakan, Black Shark 3 Pro dikuasakan oleh chip memproses Snapdragon 865. Itu sebuah chip terbaru daripada Qualcomm dan usah risau, dengan ini juga 5G modem akan didatangkan bersama dengannya sekiranya rangkaian 5G telah pun tersedia di masa akan datang. RAM sebesar 8GB serta 12GB turut akan disediakan. Sama juga storan dalaman 108 sehinggalah 256GB. Sistem operasi yang digunakan pakai adalah setakat ini GUI yang berasaskan Android 10. Namun kami harus katakan bahawa versi yang berada di tangan kami ini adalah untuk pasaran China. Versi global mungkin akan berlainan sedikit dan akan menggunakan Google Assistant sebagai pembantu banyak. Black Shark 3 Pro tidak ketinggalan menyertakan 3 kamera di bahagian belakang dengan menyertakan sensor 64MP sebagai kamera utama, 13MP merupakan lensa ultra lebar dan 5MP adalah untuk tujuan mengukur kedalaman gambar ataupun bokeh efek. Sistem kamera ini juga berkemampuan merakam video setinggi 4K pada kadar 60 bingkai sesaat. Selain daripada itu, Black Shark 3 Pro menyediakan bateri sebesar 5000mAh untuk sesi gaming yang lama. Inilah yang ramai sedang mencari termasuk kami sendiri. Ia kemudiannya boleh dipenuhkan kembali kuasa yang terpadam itu melalui pengecasan setinggi 65W. Namun kami akan terus mengujinya di masa akan datang. Tidak lupa, Black Shark turut menyertakan cara pengecasan yang baru pada Black Shark 3 Pro secara magnetik. Dengan ini, peranti tidak mudah tercampak jika adik-adik ataupun kawan-kawan tertarik wayar pengecasan sama ada sedang gunakan ataupun tidak. Black Shark 3 Pro ini akan hadir ke pasaran Malaysia tidak lama lagi dengan tanda harga yang kami masih belum ketahui. Sila layari amaz.my untuk pengumuman harga akan datang. Namun, jangkaan kami adalah sekitar RM3,999 untuk versi Black Shark 3 Pro. Seperti biasa, tinggalkan like dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video seterusnya.